Woi, Mon. Lo ikutan juga? Iya. Gue iseng-iseng aja mau nyoba. Kayaknya sih seru. Iya sih, bakalan seru. Michael soalnya ikut juga loh. Gue juga ikut loh. Motor lo yang mana? Pakai nanya lagi gue. Siap. Gimana lo, perlu gak ikutan? Nah, nanti gue menang lagi. Wah. Baru-baru pada ikutan juga nih. Gue kira lu pada udah gak punya nyali. Eh, lo jangan ngomong sembarangan lo. Ngapain lo kesini? Ya, ikut balapan lah. Lucu. Mau jadi juara berapa? Mending lo pulang sana. Daripada ngerusak acara lagi. Yuk, jangan yuk. Ingat, lo kan mau balapan yuk. Lo hati-hati. Lo tuh bukan siapa-siapa lagi. Hati-hati buat apa? Gue harus hati-hati sama anak cengeng gue. Teo, gue kasih tahu ya. Lo tuh gak ada apa-apanya, men. Lo tuh cuma apa ya? Bisa cari backingan doang. Monde! Singan! Maju! Pin gue langsung sendiri kalau berani, ya. Latihan dulu sana yang benar. Dan satu hal lagi, mending lo nggak usah ikut acara ini deh. Lo pulang, lo cari sensei lo, ngumpet di belakang dia. Itu baru benar. Mana? Pasin, Rio. Pasin aku, Rio. Rio. Hey, udah dong. Kita di sini bukan buat berantem, buat balapan. Dan kalau lo mau bersaing sama Mondi, di balapan aja. Jangan kayak anak kecil ya.
Lu hati-hati. Mon, gue ikut prihatin sama geng Serigala, Ma. Karena gue denger geng Serigala itu diambil alih sama Rio. Lu tenang aja, gue lagi mikirin cara kok buat bantuin lu. Thank you, Boy. Tapi lu gak perlu repot-repot kok. Gue bisa atasin sendiri. Ya, lu tenang aja. Pokoknya kalian berdua itu gak usah mikirin yang lain. Fokus sama balapan ya. Dan tunjukin sama mereka kalau kalian itu anak motor sejati. Jago di balapan, bukan di jalanan. Pasti. Ngomong-ngomong kenapa lo gak ikutan juga? Gue dilarang sama nyokap gue bawa motor untuk sebulan. Dan lo ikutin kata nyokap lo? Ya iyalah. Kalau gue ngelanggar, bisa celaka gue nanti balapannya. Iya sih. Asli gue salut sama lo, men. Ya sebenarnya sih gue pengen ikut. Soalnya gue pengen banget bantuin Ian. Buat bayar biaya buat pindah sekolah. Ya, cuman gue gak dibolehin sama nyokap gue. Gue salut, Boy. Gue salut sama persahabatan lo bertiga. Sayangnya, sahabat-sahabat gue udah ninggalin gue. Lo kan sekarang udah jadi sahabat kita juga, Mon. Yaudah, Gi. Siap-siap. Gue tunggu di sini ya.